Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati adinda para kader HMI, yang pada malam hari ini kita mengadakan Diat Natalis yang ke-75, dan saya merasa mendapatkan suatu kehormatan dengan adanya penghargaan yang diberikan secara khusus kepada saya. Dan apa yang saya lakukan yang dikatakan tadi bagi suatu penghargaan itu tidak lain ada karena memang saya dibesarkan dalam organisasi HMI, dan saya mengembangkan apa yang saya bangun dalam kehidupan saya, yang mengakibatkan saya juga mendapatkan berbagai posisi-posisi kepemimpinan di tanah air kita, mulai dari saya aktivis kader HMI, kemudian juga aktivis dan organisasi kepemudaan KMPI, kemudian aktivis dan organisasi politik Golkar, di mana saya menjadi pengurus organisasi politik Golkar, menjadi sampai kepada posisi ketua umum. Dan lebih daripada itu, pada suatu saat Golkar mengalami suatu situasi yang amat berat, karena pada waktu itu Golkar mau dibubarkan, bahkan sampai-sampai presiden yaitu Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden. Diktum dekrit presiden itu ada tiga hal penting. Pertama adalah itu menjadikan posisi lembaga perwakilan MPR-DPR tidak mempunyai peranan yang besar, bahkan yang lebih tegas lagi, yang lebih keras lagi, yaitu beliau mengeluarkan dekrit tentang pembubaran Partai Golkar. Ini merupakan satu peristiwa dalam hidup saya yang begitu berat, di mana saya pada waktu itu betul-betul berhadapan dengan suatu situasi yang amat berat, yang dekrit presiden yaitu boleh dikatakan membuat lembaga perwakilan DPR-MPR tidak berfungsi, bahkan lebih daripada itu yaitu membubarkan partai politik yang tidak lain adalah Partai Golkar. Dan pada waktu itu saya langsung mengambil suatu tindakan atau langkah-langkah, menghubungi pimpinan Mahkamah Agung yaitu Profesor Bagir Manan, yang kebetulan juga adalah merupakan alumni HMI, dan saya menelpon tengah malam beliau, dan saya minta beliau untuk mengeluarkan satu fatwa hukum terhadap putusan Gus Dur yang membubarkan partai politik. Dan saya mengatakan pada beliau, saya sebagai ketua DPR, karena saya waktu itu dalam posisi sebagai ketua DPR dan juga ketua umum Golkar, Partai Golkar, menganggap bahwa tindakan Gus Dur mengeluarkan dekrit dan kemudian juga tidak mampu menempatkan posisi DPR-MPR sebagai posisi lembaga perwakilan yang harus dihormati, dan lebih daripada itu beliau juga melakukan dekrit, dan saya mohon kepada Mahkamah Agung supaya mengeluarkan fatwa hukum terhadap tindakan Gus Dur, khususnya tentang pembubaran Partai Golkar
yang saya sendiri berpendapat itu bertentangan dengan hukum. Tidak ada hak presiden untuk membuarkan partai politik. Bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Dan alhamdulillah, setelah saya berhubungan dengan Ketua Mahkamah Agung, besok pagi, sekitar jam 8 pagi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan satu putusan, di mana malam hari itu juga, beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung, mengundang para hakim-hakim agung, membicarakan tentang surat yang saya ajukan kepada Ketua Mahkamah Agung khusus berkaitan dengan permohonan agama Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum terhadap tindakan Gusdur yang membubarkan Partai Golkar. Dan alhamdulillah ternyata setelah mereka membahas terhadap surat yang saya sampaikan, pagi hari sekitar jam 8 pagi sudah keluar fatwa hukum daripada Mahkamah Agung yang mengatakan tidak ada hak presiden untuk membubarkan partai politik. Dalam hal ini Partai Golkar, karena pembubaran satu partai politik itu harus dilakukan melalui satu undang-undang. Itulah fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Terhadap fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itulah saya langsung menyerahkan kepada MPR, di mana pada waktu itu MPR sudah mengadakan suatu situasi yang juga katakanlah dalam kondisi yang tidak baik hubungannya dengan presiden, dalam hal ini adalah Jokowi. Saya bilang Muhammadiyah adalah yaitu Gus Dur, di mana pada waktu itu Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran Partai Golkar, dan oleh Mahkamah Agung dikatakan itu tidak sesuai dengan hukum dan fatwa hukum mereka. Dan akhirnya MPR, karena MPR pada waktu Gus Dur menjadi presiden diputuskan sidang MPR, maka pada waktu itu justru MPR mencabut daripada putusan terhadap pemilihan Gus Dur sebagai presiden, sehingga dengan dicabutnya mandat Gus Dur sebagai presiden, maka pada malam hari Gus Dur kemudian menyatakan berhenti jadi presiden, meninggalkan istana, di mana kita semua tahu bagaimana peristiwa pada malam itu. Gus Dur yang pakai celana pendek kemudian meninggalkan istana, dan akhirnya terjadi satu peristiwa politik yang betul-betul suatu peristiwa politik yang sangat tragis, di mana presiden kemudian dinyatakan sudah tidak lagi berhak sebagai presiden karena melakukan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum sebagaimana fatwa hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Agung pada waktu itu. Saya kira ini merupakan satu peristiwa yang tidak mungkin saya hilangkan dalam kehidupan saya. Tetapi saya tetap bangga kepada Gus Dur, kan setelah peristiwa itu kami tetap berhubungan baik dengan beliau. Bahkan pada suatu waktu kami pergi ke Sulawesi Utara dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sosial kemasyarakatan dari berbagai latar belakang suku, latar belakang agama. Kami datang dalam pertemuan tersebut, saya mendampingi Gus Dur, dan pada waktu itu kami betul-betul seperti sudah kembali bersahabat. Disitulah saya menilai juga bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh yang patut kita hormati, patut kita apresiasi, karena beliau adalah orang yang mempunyai gagasan-gagasan pemikiran yang patut juga menjadi kita jadikan sebagai reference dalam kehidupan kita
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah hal yang dapat saya sampaikan terhadap pemberian penghargaan pada saya pada hari ini. Harapan saya tentu junior-junior saya, Rehan tadi telah berpidato, saya dengan Adinda Bahli tadi ngomong berdekatan, dan di situ kami berdua mengatakan kita bangga punya junior kita ternyata mempunyai gagasan dan pikiran-pikiran yang begitu baik. Karena itu kita patut bersyukur bahwa organisasi kita Himpunan Mahasiswa Islam tidak berlebihan kalau kita katakan ada organisasi mahasiswa yang sudah punya pengalaman yang panjang dalam kehidupan kemahasiswaan dan juga dalam kehidupan politik. Betapa tidak, karena HMI juga pernah mau dibubarkan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, karena HMI dianggap sebagai kekuatan mahasiswa yang pada waktu itu dianggap dekat dengan kekuatan-kekuatan yang pro kepada Barat. Tetapi kita HMI pada waktu itu juga mempunyai sikap yang anti kepada PKI komunis, dan waktu itu HMI aktif dalam gerakan mahasiswa setelah bertiwa G30 PKI mengeluarkan dekrit Tritura, tiga tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat pertama adalah bubarkan PKI, kedua turunkan harga karena ekonominya sudah sangat merosot, dan kemudian yang ketiga adalah yaitu retur kabinet 100 menteri yang pada waktu itu didirikan oleh Bung Karno dengan adanya dekrit 5 Juli tahun 1959 dan membentuk pemerintahan kita menjadi pemerintahan presidensial di mana beliau sekaligus menjadi presiden sekaligus juga menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Itulah Tritura yang kami ikrarkan pada tanggal 10 Januari 1966 di Universitas Indonesia. Tokoh yang mewakili Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada waktu itu adalah Cosmas Batubara, dan beliau adalah dari PMKRIP, Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan saya waktu itu ikut hadir dalam dekrit 10 Januari 1966 tersebut dalam posisi saya sebagai aktif sebagai mewakili daripada kami UI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia UI. Saya mewakili pada waktu itu mendampingi adanya dekrit Tritura yang tadi saya sebut, yaitu bubarkan PKI, kemudian turunkan harga, ketika retur kabinet 100 menteri. Itulah satu peristiwa yang juga punya nilai sejarah dalam kaitan perjuangan kemahasiswaan di Indonesia. Dan saya merupakan salah seorang yang aktif dalam gerakan tersebut. Tokoh utamanya pada waktu itu pimpinan pusat daripada kami pusat, yaitu Cosmas Batubara, dan saya hadir dalam dekrit Tritura 10 Januari tahun 1966 di Universitas Indonesia mewakili eksponen daripada kami UI dalam rangka menghasilkan satu perjuangan yang kami sebut sebagai yaitu Tritura tiga tuntutan rakyat, dan ternyata berhasil dengan baik. Dan itu suatu peristiwa tentu saja yang tidak bisa saya lupakan dalam perkembangan pergerakan saya sejak mahasiswa sampai juga kepada perkembangan-perkembangan berikutnya, sampai pada akhirnya saya menjadi Ketua DPR
dan kemudian juga menduduki jabatan, berbagai-bagai jabatan, jabatan politik di pemerintah, sejak Menteri Pemuda Olahraga, kemudian Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Perumahan dan Permukiman, dan kemudian juga Menteri Sekretaris Negara. Itulah merupakan satu hasil daripada karir politik saya, yang tidak lain itu saya dapatkan dari HMI. Kalau bukan dari HMI, saya tidak akan bisa dikenal seperti itu. Dan oleh karena itu, pada adik-adik dari HMI, harapan saya adik-adik akan terus menjadi penerus dari para senior-seniornya. Dan tadi kita mendengar langsung pidato Presiden Pak Jokowi. Dalam pidato itu betapa beliau menggambarkan apresiasi beliau kepada organisasi HMI. Secara eksplisit beliau menyebut-nyebut HMI adalah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Ini hendaknya menjadi pendorong junior-junior saya untuk melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para senior-seniornya, termasuk saya sendiri. Dan kita semua bersyukur bahwa pendiri HMI yang tidak lain adalah Lafran Pane, Profesor Lafran Pane, dan berkat daripada bukti-bukti nyata bahwa peranan Profesor Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan kita dengan berdirinya HMI 5 Februari tahun 47 dengan tujuan pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan mengembangkan ajaran agama Islam. Islam yang memberi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, dan itulah yang kemudian menjadi bukti nyata yang kita saksikan dengan adanya Dies Natalis pada malam hari ini. Dan untuk itu tentu sebagai senior saya sangat menghargai adik-adik saya, junior-junior saya, terutama Adina Rehan yang tadi juga waktu kita bersama-sama mendengar pidatonya, dari segi substansi pidato dan juga tema pidato dan pandangan-pandangan dan pidato itu patut kita apresiasi, tak patut kita bangga sebagai warga himpunan mahasiswa Islam. Saya kira itulah sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Adinda Rehan dan PBHMI yang pemberian penghargaan ini, yang di sini kebetulan istri saya ada di sini, anak-anak saya juga ada di sini. Anak saya ada 4 orangnya ada di sini. Dan mereka juga anak-anak yang saya juga dorong untuk nanti menjadi penerus saya dalam organisasi. Dan kemudian bahkan dalam politik, saya juga dorong juga anak saya untuk aktif dalam politik. Cuma memang istri saya bukan dari Kohati. Itu saja bedanya. Istri saya bukan Kohati, tapi setelah kami menikah, bahkan saya berpendapat kekohatiannya atau kehmiannya saya anggap, saya sangat bangga punya istri walaupun tidak dari Kohati, tapi semangat kehmiannya sangat tinggi, dan berkat beliau lah saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini, dan berkat istri saya juga lah sehingga saya dapat penghargaan dari HMI. Kalau bukan karena ada spirit kehmiannya, tidak mungkin juga saya mendapat penghargaan dari istri saya. Istri saya berasal dari Solo, Surakarta, dan saya pertama kali bertemu dengan beliau waktu saya waktu jadi ketua KMPI, kemudian bertemu dengan dia, diperkenalkan dengan tokoh-tokoh KMPI di Solo itu, diperkenalkan kepada dia, dan akhirnya memang
saya sangat tertarik dengan istri saya dan akhirnya saya langsung melamar. Satu tahun kami berkenalan, saya melamar dan alhamdulillah, dan saya juga boleh dikatakan datang ke Solo untuk mendatangi katakanlah pacar saya setiap minggu pada waktu itu. Alhamdulillah satu tahun kemudian kami menikah, dan kemudian berapa tahun kemudian lahirlah putri-putri kami, 4 orang. Tadi itu ada Fitri, ada Yana, ada Mia, ada Sekar, dan 4 putri saya ini saya berikan sekolah pendidikan yang terbaik untuk yang bisa saya lakukan kepada mereka, dan akhirnya alhamdulillah mereka semuanya tamat sekolahnya di Amerika. Ada yang sekolah di Boston, ada yang sekolah di Columbia, ada di Oregon, di Portland, dan mereka akan menjadi penerus saya. Saya bangga punya anak-anak saya yang betul-betul juga memperlihatkan semangat untuk melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, dan saya yakin juga tentu mereka bangga dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Saya kira demikianlah sambutan saya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.